Saudara saksi ahli, saya persilakan ke depan. Terima kasih, Yang Mulia. Reva anak yang ceria, sayang terhadap kedua orang tuanya, terhadap dua adiknya. Reva juga banyak temannya, dia senang bergaul, sayang pada teman-temannya. Sensei, Dewi Chanjiyo, Chineteru. Dewi! Sensei! Hanya saja memang... Surprise! Di ulang tahunnya ke-21, Reva mengalami perubahan yang drastis. Reva bilang dia merasa diikuti oleh makhluk gaib. Dia menjadi aneh, menyendiri, menjauhkan diri dari teman-temannya. Saya selaku psikiater yang menangani Reva sejak itu menyatakan Reva mengalami gangguan kejiwaan manic depressive. Silakan, saudara penuntut umum. Baik, Yang Mulia. Rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada tanda-tanda pendobrakan pintu. Terdapat bercak darah korban pada pakaian maupun tubuh terdakwa. Apalagi terdakwa tidak menyangka telah membunuh korban. Saya nggak mau tahu, anak ini mesti dilepaskan sekarang juga, Pak. Korban adalah ibu kandung dan saudara kandung yang amat sangat dicintai oleh klien kami. Jelas, bukti luka oleh senjata tajam di hampir semua tubuh korban. Sementara, senjata yang untuk melakukannya tidak ditemukan di lokasi perkara. Sehingga tidak ada motivasi bahwa klien kami melakukan pembunuhan berencana. Menimbang kondisi mental terdakwa, maka pengadilan memutuskan untuk merehabilitasi saudara terdakwa ke dalam rumah rehabilitasi. Nama saya Nixon. Saya pimpinan tempat rehabilitasi ini. Pengadilan memberi saya kuasa penuh untuk merehabilitasi kamu. Jadi, jangan kamu sekali-sekali menganggap tempat ini seperti tempat rehabilitasi yang lain. Karena kamu masih seperti layaknya dalam penjara. Di sini kita punya peraturan. Ya, apabila dilanggar,
akan ditindak tegas. Tidak ada telepon, tidak ada internet, dan waktu kunjungan keluarga hanya dari pukul 3 hingga 5 sore dan atau atas persetujuan saya. Ini ruang mandinya, ini showernya, kamu bebas mau pakai yang mana aja. Dan ini, kalau sudah selesai, kamu boleh ganti pakai baju pasien ini. Oke? Okay? Mari ikut saya. Lihat Bapak. Lihat Bapak. Kamu berubah. Semenjak kamu ulang tahun yang ke-21 tahun, kamu mulai menyendiri. Tingkah laku kamu jadi aneh. Jangan kamu bilang semua itu karena papa terlalu sibuk. Itu sudah biasa kan? Rev, papa gak percaya. Kamu gak mungkin melakukan itu. Rev, ceritakan sama papa. Apa yang terjadi? Rev, papa udah cerita semua sama papa. Kalau Reva diganggu sakit. Itu lagi. Pakai logika kamu. Gak ada setan itu.
Kenapa belum tidur? Peraturan di tempat ini seharusnya jam segini kamu sudah tidur. Saya sudah baca file kamu. Ternyata kamu seorang pembunuh. Semua orang bisa kamu bohongi dengan mengaku kamu itu sakit. Tapi kamu tidak bisa membohongi saya. Saya akan pastikan kamu akan membayar semua perbuatan kamu. Seperti biasa, saya mengingatkan rutin kalian ya. Jaga keamanan dan cek setiap kunci-kunci pintu. Kalian tahu kan, saya tinggal di sebelah. Jadi kalau ada apa-apa, hubungi saya. Karena saya tidak pernah benar-benar tidur. Paham? Dokter Karina. Nixon. Ya. Apa kabar, Dok? Baik. Wah, saya dengar udah jadi kepala ya di sini. Hebat. Terima kasih, Dok. Saya masih belajar. Saya boleh ya nitip Reva. Walau Reva dalam pengawasan saya, tapi kan di institusi ini. Ya. Kalau ada apa-apa sama Reva, bisa langsung hubungin saya. Bisa, Dok, bisa. Dan nanti juga saya akan melakukan yang terbaik untuk Reva. Halo.
Dokter Karina, kalau nanti ingin bertemu dengan Reva, bisa menggunakan ruangan saya. Oh, boleh, boleh. Hey, Reva. Kamu apa kabar? Kamu baik-baik kan? Karena kamu gak boleh pegang HP, gak boleh komunikasi keluar. Tapi kalau ada apapun, kamu bilang ya sama Pak Nixon. Biar Pak Nixon hubungin Tante. Saya akan pastikan kamu akan membayar semua perbuatan kamu. Hei, kamu harus bicara sayang. Ya? Ya. Bisa lihat kartu investnya. Tolong diisi. Silakan. Ini Pak, ada yang mau ketemu pasien baru. Tahan dulu dia di situ. Oh iya, 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 Pak. Pak, ini KTP-nya. Dengan Ibu Devi? Ya. Mau bertemu dengan siapa? Reva. Apa hubungan kamu dengan Reva? Kok ribet banget ya mau jenguk teman sendiri, kamu nggak boleh? Saya harus tahu. Karena Reva adalah tahanan di sini. Saya mendapat kuasa penuh dari pengadilan untuk merehabilitasi Reva. Jadi saya berhak tahu. Teman? Seberapa dekat? Kenapa harus detail banget sih? Ada ya peraturan yang nanya harus detail? Hah? Mana? Mana coba? Kasih tahu saya. Mana peraturannya? Di situ. Coba bawa sini saya lihat. Kasih dia masuk. Tapi kamu harus tinggalkan semua barang-barang kamu, handphone, dompet, dan tas kamu. Maaf, Pak. Di sini nggak boleh pelukan. Lo seharusnya gak disini, Fak. Gue gak gila seperti apa yang mereka tuduhin ke gue, Dan. Gue percaya sama lo. Gue gak ngebunuh keluarga gue, Dan. Iya, Fak, gue ngerti. Gue gak ngerti juga sama putusan pengadilan tuh gak bener sama sekali. Lo tuh seharusnya bebas, Fak. Who are you?
Koro desa sete, biru kara. Ayo desa. Untuk niku enggak. Reni kusar ya. Setan. Setan perempuan tua. Setan anak kecil. Setan yang tangan dan kaki di bulu. Mereka semua bunuh gue. Maaf, waktu berkunjung Bu Devi sudah habis. Apaan sih, ini tuh baru 4:30, masih ada 30 menit lagi, kan selesai 5:00. Apa sih ada masalah lo sama gue? Justru kehadiran Bu Devi malah mengganggu tingkat emosinya Reva. Tingkat emosi apa? Dari tadi juga kita ngobrol normal, semuanya normal. Ayo, Pak. Nangis judi ini gak apa-apa. Ayo. Apa sih? Ya udah dah mobil ini. Thank you.
Selamat. Harus segera ke sini, Pak. Saya tidak perlu duduk.
Saya harus ketemu Reva anak saya. Saya rasa anak buah saya tadi sudah menjelaskan kepada Bapak bahwa sekarang Reva belum bisa dikunjungi oleh siapapun, termasuk keluarganya. Saya sudah melihat CCTV. Anak saya diikat. Itu adalah perbuatan yang tidak manusiawi. Di tempat ini, Pak, kita punya peraturan. Apabila ada pasien yang mau melakukan percobaan bunuh diri, terpaksa diamankan. Bunuh diri? Tidak mungkin anak saya melakukan bunuh diri. Saya ayahnya. Saya sangat tahu. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Boleh saya tahu, seberapa dekat hubungan Bapak dengan anak Bapak? Dekat sekali. Kami memang jarang ketemu karena pekerjaan saya. Saya punya bukti-bukti rekaman CCTV, Pak, yang menunjukkan Reva mau melakukan percobaan bunuh diri. Ah, saya nggak percaya. Nggak mungkin. Saya tidak peduli. Bawa dia ke sini, saya akan bawa dia pergi sekarang juga. Bawa! Pengadilan memberikan saya kuasa penuh untuk melakukan apapun dalam rangka merehabilitasi Reva anak Bapak. Jadi saya minta, Bapak keluar dari sini tanpa saya harus mengusir Bapak. Sama Reva. Sebentar, silakan tunggu. Saya cuma ketemu sama Reva. Saya nggak mau cari masalah. Dan saya minta pengertian. Kalau begitu, silakan masuk. Ruangannya dingin. Bawain lo paranormal. Lo boleh cerita apapun yang lo mau ceritain ke dia. Oke? Okay? Udah, tenang aja. Lo percaya sama gue. Dia ngerti yang kayak gitu-gituan. Saya selalu diganggu oleh makhluk gaib. Siang dan malam. Karena mata batin kamu terbuka. Tapi baru-baru ini aja kok. Artinya, mata batin kamu ada yang membuka. Mereka selalu menciderai saya. Saya coba panggil. Tunggu.
bapak bisa lihat saya? Kamu lihat nenek itu? Iya, dia yang selalu mengganggu saya. Itu Ma Bongkok. Kamu lihat anak kecil itu? Dia yang selalu mencakar saya. Dia adalah jurik jarian. Jadi kamu diganggu oleh dua setan itu. Ada tiga. Satu lagi setan yang selalu membawa rantai. Menurut Aresa, dia bisa menyakiti kamu. Maksudnya? Pasti ada yang menyuruh. Dengan memberi sajian untuk mencelai kamu. Belum saya, Pak. Itu di luar kemampuan saya. Lalu, kalau saya juga mau memberikan sajian supaya saya tidak bisa diganggu lagi, gimana caranya? Bukan begitu caranya. Tapi kamu harus bersyukur, kamu punya kekuatan. Kalau orang lain pasti sudah kesurupan. Saya harus gimana? Saya nggak bisa menolong. Maaf. Pak, kalau benar emang ada orang yang mengguna-guna lo, kira-kira siapa? Mas. Elma. Firly, Pak. Dia kan gak suka sama lo. Gara-gara cowoknya suka sama lo. Gak mungkin. Bokap lo, Pak. Semua anggota keluarga lo mati, kecuali bokap lo. Ya udah deh, gini aja nih. Jangan sampai ketahuan sama petugas. Kalau ada apa-apa, lo langsung telepon gue, ngerti? Thank you.
Devi. Devi. Devi, kamu gila ya? Gimana ceritanya kamu bisa masuk ke sini? Sudah. Kamu cek Wing Barat, kamu cek Aula Utama, ya. Shigakirei.
gitu. Ande? Karena lo udah keluarin gue dari rumah Rehan. Lo gak mau gak lo disitu? Anak-anak gimana? Baik. Mereka kangen banget tuh sama lo. Mereka kok gak ada yang jenguk gue? Mereka sih mau, cuma gue gak bolehin. Gue gak mau mereka ngeliat lo dalam keadaan kayak gini, Pak. Lo emang teman gue satu-satunya yang paling perhatian. Gue mau ngomong sama lo, tapi lo jangan marah ya. Sebenarnya sih gue udah curiga sama bokap lo. Jadi gue sempat buntutin bokap lo. Ya emang gak ada apa-apa sih. Cuma begitu pas sampai rumah, lo tau gak siapa yang datang? Siapa? Motor Karin. Kalau ya dari gesturnya sih gue ngeliat mereka kayak ada hubungan apa-apa. Maksud lo hubungan apa-apa gimana? Ya lo tau lah kalau dua orang ada hubungan itu bahasa tubuhnya beda. Lo jangan marah dong. Gue punya ide. Yuk, jalan sekarang. Dev, mau kemana? Udah, ayo pulang. Dev! Ayo. Terusin aja yuk. Tempat ini pasti ada orang ya. Bila kayak gini tuh jarang ditinggalin sama lampunya. Ya udah sih masuk aja dulu, kalau misalnya ada orang ya tinggal keluar lagi. Ayo. Bahagia seperti sekarang ini. Dan cuma dia satu-satunya orang yang bisa memberikan rasa itu buat gue. Biarkan gue nikmatin rasa ini selamanya. Karena gue berharap hari ini gak akan pernah berakhir. Terima kasih buat semua ini. Karena lo masih mau percaya sama gue. Vixen di emergency, kepalanya diserang pasien Reva. Reva?
Reva nyerang Nixon? Kok bisa? Ada yang bantu. Siapa? Temannya yang suka besuk kesini. Ini direkam kan CCTV? Ada? Ada. Coba saya lihat. Yakin kalian pasti kenal dia, jadi nggak perlu ditutup-tutupin. Okay. Boleh ya, dicatatin nomor teleponnya.
sana. Duduk. Bawa bisa di supermarket. Bawa roti, bawa makanan buat lo, ya kan? Lapar kan? Siapa? Tau. Halo? Saya minta kamu kembalikan Reva sekarang juga ke tempat rehab. Siapa ya? Saya dokter Karina, tantenya Reva. Saya gak mau. Harus kamu pahami ya, atas keputusan pengadilan. Reva ini adalah tahanan negara. Di bawah pengawasan saya dan harus direhabilitasi. Membawa pergi dia dari tempat rehab sama saja membawa kabur dari penjara. Dan kamu ini tertangkap CCTV. Saya bisa melaporkan kamu melakukan tindak pidana kriminal. Saya gak peduli. Saya ini yang mengurus Reva selama ini. Anak itu mengalami gangguan mental berat dan butuh penanganan khusus oleh para ahlinya 24 jam penuh, ya? Eh, asal lo tau ya, sampai kapanpun Reva gak pernah balik ke tempat itu, ngerti lo? Gue harus balik ke tempat rehab sekarang. Lo gak boleh balik ke sana. Lo gak denger tante gue ngomong apa? Gue tuh gak normal. Gue tuh gila. Lo tuh gak gila. Lo tuh cuma diguna-guna. Dan sekarang kita harus cari tahu siapa yang guna-guna lo. Enggak. Pokoknya gue harus balik sekarang. Lo gak boleh balik. Lo denger gue. Gue gak mau menjadi kriminal. Tindakan kriminal mana? Gue cuma nolong temen gue. Lo ngerti gak sih? Kalau gue gak balik ke sana, lo bisa di penjara. Gue gak peduli mau di penjara atau gimana. Lo gak bakal balik ke sana, ngerti? Gue di sana aja daripada gue harus tahu kalau gara-gara gue lo harus di penjara. Gue juga mau lo gak balik sana lagi, itu aja kok. Gak ada itu dia diganggu sama gemet arisan atau apalah itu. Ini tidak terjadi lagi ya. Baik, Bu. Bawa dia ke ruang isolasi.
Ini aku senang sekali loh kamu telpon. Saya minta kamu gak usah datang lagi ke rumah saya. Gitu? Iya. Kehadiran kamu itu sangat mengganggu saya. Ini ngeganggu gimana ya maksudnya ya? Kan alasannya istri dan anak-anak kamu kan? Itu udah aku singkirin. Kamu yang melakukan itu semua. Kamu yang membunuh istri dan anak saya. Kamu yang gak pernah ngertiin aku ya. Ini udah berapa tahun aku nahan perasaan. Udah berapa tahun aku nahan sakit hati aku. Hei, Karin. Aku bisa lebih baik loh dari Rianti. Aku bisa kasih lebih banyak dari apa yang Rianti kasih loh ke kamu. Oke, Reva. Reva yang sekarang mau kamu jadiin alasan? Karin. Kalau perlu Reva aku bunuh. Karin. Sekalian. Ya? Kabur dari sana sekarang ya, ngerti? Gue gak bisa kabur. Gue sekarang di ruang isolasi. Lo tolongin gue. Thank you.
Halo, Om. Om Roy, ini Devi, Om. Om Reva dalam bahaya, Om. Reva ada di mana? Reva di ruang isolasi. Bu. Ini isi dulu, Bu. Ada keperluan saya apa? Saya mau ketemu Reva. Tidak bisa, Dok. Saya harus ketemu Reva. Pasien sedang... Saya harus ketemu Reva! Saya pastikan kali ini tidak akan lolos. Jangan pernah percaya kepada setan. Karena sampai kapanpun, setan tidak akan pernah setia kepada tuannya. Berikan dia lebih, maka dia akan pindah kepada siapapun.